Halo Bro and Sis, salam damai semuanya. Ketemu kembali sama gue, Jacqueline Chopper, dalam program Jatandra. Tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara menangkap sekelompok pemuda yang terlibat aksi tawuran di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Ironisnya nih ya, ini bocah bukan nungguin emaknya yang lagi terbaring sakit. Sampai emaknya datang ke kantor polisi, bro, nyusul nih bocah. Nih bocahnya malah nangis di bawah kaki emaknya. Tong, lo mau jadi apa? Malah ikut tawuran mulu, nurut nape lo? Ingat, surga di bawah telapak kaki ibu. Baru saja menggelar apel patroli malam hari, Satuan Reaksi Cepat Tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan laporan melalui hotline. Aksi tawuran dua kelompok pemuda pecah di kawasan Kali Baru Cilincing, Jakarta Utara. Menanggapi laporan tersebut, Tim Tiger langsung meluncur ke lokasi yang diketahui sering dijadikan lokasi para pemuda tawuran. Tiba di lokasi, Tim Tiger mendapati puluhan pemuda sedang saling serang di tengah ruas jalan. Melihat kedatangan Macan Utara, para pemuda tanggung ini langsung kocar kacir. Tiger bahkan harus menyisir semua gang sempit di tengah pemukiman warga untuk mencari para pemuda yang dikenal meresahkan di wilayah tersebut. Ini kan motor ya? Motor masuk sini ya? Iya. Ya, ada akun, motornya apa? Arah mana? Belok kiri. Pasunya, Pak. Tujuh orang berhasil ditangkap. Polisi juga menemukan sejumlah senjata tajam yang digunakan untuk tawuran yang telah dibuang oleh pemiliknya. Di antara kalian yang minum siapa? Gak ada. Saya dari Kendal. Jauh-jauh makan aja. Dia mau diajak apa? Tawuran lah. Arang aja loh.
Yang lain bukan, Pak. Tahu anak mana, tanya aja. Nah, yang itu yang angkat tangan, anak ditanya. Yang lainnya bukan. Memang dari tadi itu. Oh, PRT-nya. Ya tolong Pak, kalau waktu itu saya satu pun enggak ada, bukan warga. Bukan warga. Yang warga sini yang mana? Yang itu, Pak. Yang mana, coba sini. Yang saya lihat sini. Yang mana yang tadi? Yang warga sini yang mana, Pak? Sini ya, di atas sini. Yang mana? Sini, Pak. Ini. Warga sini. Kamu warga sini juga? Katanya warga sini juga, PRT. Kan tinggal di mana? Bapak artinya bukan. Ini warga yang sini, Pak. Oh, sekali. Oh, gitu. Jadi gini, Pak. Kalau warga saya satu pun enggak ada. Bangun. Jadi kalau pun sama gini, Pak. Kita sampaikan nama orang tuanya, kita amankan dulu di perusahaan utara ya, Pak ya. Kita sampaikan sama keluarganya, Pak ya. Ada tawuran Polres Jakarta Utara ya, Pak ya, yang diperbaiki itu ini tawuran ya, Pak ya. Makasih, Pak ya. Para pemuda ini langsung dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Utara guna diberikan pembinaan. Dari pinggir tengahnya di situ. Ah, yang lu tengah juga. Kisah mengharukan pun terjadi. Seorang ibu dalam kondisi lemah karena sedang sakit menjemput anaknya di kantor polisi. Kakinya dicium. Nyium apa? Minta maaf. Mbak lo habis sakit, bisa ketemu. Lampung, Pak. Lampung. Suka iya. Kolesterol. Maafin kan anaknya, enggak usah ya. Enggak usah. Enggak usah, maafin ya. Maafin apa anak saya? Iya, iya, Bapak, Ma. Enggak usah lah, Bu, ya. Enggak usah lah, ya. Enggak usah. Sang ibu lunglai mendapati buah hatinya yang bercita-cita menjadi polisi malah kembali terlibat tawuran. Tak kuasa menahan rasa bersalah terhadap ibunya, pemuda ini menangis di kaki ibu, menyesali perbuatannya. Kan udah dibilangin, nggak usah macam-macam. Nggak usah ya, Bu, ya. Iya. Jalan aja ya. Jalan ya. Iyalah. Kan bukan habis sakit, ya kan? Malah anaknya malah ikut tawuran. Gitu, ya. Pak. Dimaafin nggak, Bu? Maafin, Pak. Nggak usah maafin ya. Maafin. Kamu ikut tawuran kena bacok juga? Siapa yang nungguin? Sesek napas lagi sakitnya. Kalau tadi langsung pingsan gimana, Mas? Kamu ngapain ikut tawuran? Saya lagi makan dulu, Pak. Ah. Di warung, Pak. Ah, tuh, kayak gini ada hasilnya enggak? Ah, lu enggak sayang sama orang tua lu tuh. Oh, enggak sayang kan sama orang tua. Orang tua habis dirawat, sakit kamu itu. Mana otakmu coba? Diri, cium tangan maknya. Cium tangan maknya, minta maaf. Kasih tahu, Mama. Kapok enggak? Kapok enggak? Kasih tahu. Jangan kayak gini, ini gak ada gunanya, lu anak sekolah. Lu kan anak sekolah, lu pengen cita-cita jadi polisi, kenapa lu masuk polisi? Hah? Bikin lagi makan, bapak. Masa lagi makan bapak polisi yang bawa? Jangan tahu, bapak pada lari. Pada lari ya, kalau gak salah gak usah kabur. Temen-temennya pada lari. Gak usah kabur, kalau gak salah, mah. Ngapain kabur? Setelah ini, ada kelanjutan nih, episode yang kemarin. Tentang penangkapan pelaku begal sadis terhadap supir mobil travel oleh tim Macan Kalimantan Selatan. Sesaat lagi hanya di Jatan.